teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Hahaha, namaku adalah Susanti. Aku adalah Susanti, si penjaga kuburan. Nah, aku di sini sedang menjaga kuburan ini karena nanti malam semuanya akan bangkit dan berkeliaran di kota Sakura. Aku harus menjaga jangan sampai ada orang yang mengagalkan rencanaku untuk membangkitkan semuanya. Dan di sebelah kuburan ada pasar, dan ini namanya adalah pasar setan. Aku sangat bersemangat sekali. Ya, semoga saja rencanaku berjalan dengan lancar. Tidak ada yang menggangguku. Jangan sampai para Yakuza menggagalkan rencanaku, ataupun Ultraman Yuta. Mereka semua sepertinya sedang berusaha untuk menggagalkan rencanaku. Aku akan menunggu di sini dulu. Siapa itu? Sepertinya itu adalah anggota Yakuza yang berlari ke arah sana. Wah, ada lagi rupanya. Apakah para Yakuza bermaksud untuk menyerangku? Ya ampun, apa yang mereka lakukan? Aku harus mencegah ini terjadi. Hah? Itu si tengkorak. Wah, itu kan tengkorak Yakuza. Ya ampun, ada bos Yakuza juga yang datang ke sini. Mereka semua sepertinya benar-benar mau menggagalkan rencanaku. Hei, Susanti, turun kamu. Jangan kamu buat onar kota ini. Hah, sini kamu Susanti. Hah, kalian ini kan penjahat juga di kota Sakura. Kenapa kalian tidak bergabung saja denganku? Karena kami tidak sepaham dengan kamu Susanti. Kami tidak mau memanfaatkan hantu untuk menyerang kota Sakura. Ayo, tangkap dia. Ya bos, baiklah. Hah, rupanya begitu. Kalau begitu, aku akan mengalahkan kalian semua. Ayo, semua anggota Yakuza, kita harus bersatu. Iya, 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 iya. Wow. Lihatlah, kalian tidak akan mudah mengalahkanku. Kenapa ini, bos? Kenapa tiba-tiba kami tidak bisa bergerak? Ya, karena kalian mau melawanku, lawanlah satu-satu. Kalian tidak tahu kalau tanah dekat kuburanku ini menjadi tanah yang lengket. Makanya kalian akan terjebak di situ. Boom, rasakan ini. Oh, bagaimana nih bos? Kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Iya, ini. Wah, lihatlah. Sepertinya kalian kesulitan untuk berlari. Kalian tidak bisa mengkeroyok aku. Wah. Ampun Susanti, aku tidak bisa bergerak. Aduh. Wah, bos, sepertinya susah sekali untuk berlari di tanah ini. Iya, bos. Aduh, bagaimana ini, bos? Ya, makanya karena ini aku bisa melawan kalian satu persatu. Yaca, waca, rasakan ini. Waca, waca, oh no. Wuhu, waca, waca. Waca, waca, hehehe. Lihatlah, kalian semua tidak akan bisa mengalahkan aku. Tengkorak. Wow. Aku akan memanfaatkan bebek ini untuk melawan semua orang. Rasakan ini tengkorak. Aku akan menabrak kalian semua. Aduh. Meledak. Baiklah, masih ada mobil-mobil yang lain. Aku akan tabrak para anggota Yakuza menggunakan mobil ini. Serosot, baiklah. Kecepatan penuh. Tabrak semua. Oh tidak, oh, mudah sekali kami menjadi target untuk ditabrak. Ya, mudah sekali. Karena kalian semua tidak akan bisa bergerak dengan leluasa di sini. Oh tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Oh, wow, tidak. Rasakan ini. Oh no. Oh, anak buahku, semangat. Bos, sepertinya kita semua akan dikalahkan oleh Susanti. Jangan menyerah anak buahku. Teruslah, berusaha. Iya, baiklah, bos.
bagaimana strategi perangku ini? Wuhuu. Wah, Tengkorak, kenapa kamu sudah bisa bergerak dengan bebas? Aku tahu rahasianya. Aku bisa mendekatimu. Iya, ayo kita kejar Susanti. Hohohaha. Rasakan ini. Hah, kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku? Pum, puhu. Ya, pum. Rasakan ini. Pum. Lagi. Pum. Lagi. Pum. Aha. Semuanya akan aku kalahkan. Rasakan ini. Lagi. Pum. Lagi. Oh, tidak. Susanti, don. Sini kamu, Susanti. Ya, bos. Bagaimana ini, bos? Terus kejar. Wah. Tidak mungkin. Kita harus kalahkan Susanti. Wah, lihatlah. Tidak bisa kalian semua mengalahkan aku. Wah, masih ada tengkorak putih. Wah, rasakan ini tengkorak putih. Mantap sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku berhasil mempertahankan kuburanku ini. Dan nanti malam rencanaku akan berjalan dengan sempurna. Tapi masih ada satu musuh lagi yang harus aku lawan, yaitu Ultraman Yuta. Karena aku sudah mengalahkan semua orang, aku sekarang bisa menjadi raksasa. Dengan wujud raksasa seperti ini, aku akan mengalahkan Ultraman Yuta. Lihat saja Ultraman Yuta. Aku akan tunggu sampai kamu datang ke sini dan aku akan kalahkan kamu. Mio, Mio, iya Kak Yuta. Ayo kita ajakin Kak Cat Butler. Kita harus hentikan Susanti untuk membangkitkan semua kuburan malam ini. Iya kakak, katanya Yakuza dan juga para skeleton sudah dikalahkan. Ya ampun, berarti kuat sekali ya si Susanti ini. Iya Kak Yuta, sepertinya dia sangat kuat. Aduh, ya sudah. Ayo Mio, kita panggil Kak Cat Butler dulu dan kita harus hentikan Susanti. Iya Kak Yuta, benar sekali. Sepertinya Kak Cat Butler sudah siap. Kak Cat Butler, ayo Kak Cat Butler. Oh iya Yuta, Mio, ayolah. Baiklah, ayo Kak Cat Butler. Kita harus berangkat sekarang juga. Kita harus hentikan Susanti. Sepertinya dia ini kuat sekali. Iya baiklah, aku akan backup kamu nanti Yuta. Iya kak, aku juga akan bantumu dengan kekuatan sihir. Baiklah, pokoknya Ultraman Yuta, terus jurus api Cat Butler, dan juga sihir Mio, kita semua harus menyatukan kekuatan kita untuk melawan Susanti. Iya baiklah. Kabarnya Yakuza dan para skeleton juga sudah dikalahkan. Iya, mereka juga sudah dikalahkan oleh Susanti. Sepertinya si Susanti ini benar-benar kuat sekali Cat Butler. Wah, berarti kita harus waspada dong. Iya, kita harus waspada. Tenang saja Kak Yuta, kita pasti bisa mengalahkan si Susanti itu. Iya, tentu saja Yuta, tenang saja, kita akan kalahkan Susanti itu. Oke, baiklah. Semoga saja kita beneran bisa mengalahkannya ya. Wow, itu dia si Susanti. Ayo Kak Yuta, kita kalahkan Susanti itu. Iya, baiklah Mio. Oke, kita putar balik dulu. Dan kita harus menyatukan kekuatan kita ya. Oke, Kak Yuta. Bentar, sepertinya openingnya harus aku dulu nih yang berubah. Kalian berdua, tunggu di sini dulu ya. Aku akan berubah menjadi Ultraman Yuta. Oke, baiklah Yuta. Baiklah. Hey Susanti, rupanya kamu ini kuat juga ya. Bahkan Yakuza dan skeleton kamu kalahkan dengan mudah. Tentu saja. Baiklah, sekarang giliranku untuk melawanmu. Berubah Ultraman Yuta. Aku adalah Ultraman Yellow. Aku akan mengalahkan kamu. Rupanya kamu hebat juga Yuta. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Baiklah Susanti, mari kita bertarung.
Rasakan ini, Susanti. Oh, rasakan ini. Cah. Ya. Pum. Kalian semua tidak akan bisa mengalahkan aku dengan mudah. Rasakan ini. Sepertinya Cat Butler sudah berhasil aku kalahkan. Bagaimana mungkin? Kenapa Cat Butler bisa kalah? Iya, sepertinya dia sudah terkena jurus pasirku. Lihatlah, badannya terserap oleh pasir. Oh tidak, kamu memanfaatkan pasir ini menjadi senjata. Mio, kenapa kamu menyerangku, Mio? Sepertinya Mio sudah terkena hipnotis pasirku. Oh tidak, Kak Yuta. Aku tidak bisa mengarahkan kekuatanku. Kenapa aku jadi menyerang Kak Yuta tadi? Ya ampun, Kak Yuta. Bagaimana mungkin nih, Kak Yuta tumbang. Dan, wow. Rasakan ini. Wah, Kakak Butler, dia masuk ke dalam tanah. Wah, tidak. Aduh, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Bagaimana? Apa kalian mau menyerah saja? Wah, serangan apa ini, Mio? Wah, tidak. Akhirnya, aku sudah berhasil mengendalikan tongkat sihirku dengan baik. Ya, aku akan kalahkan kamu, Susanti. Wah, tidak. Akhirnya. Kakek Butler. Wah, sepertinya Kakek Butler dan juga Kak Yuta sudah dikalahkan. Tapi untung saja si Susanti juga sudah berhasil dikalahkan. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya.